Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Rizal Mutahutin NIM 2019-10-10-27. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat geometri menggunakan grid atau motif surface di ISM CFD. Yang pertama, kita coba untuk membuat kotak terlebih dahulu. Lalu kita sambung antar titik. Kalau sudah, kita surface saja menggunakan ini, simple surface. Kita pilih sisinya. Kalau sudah, kita apply. Nah, apakah ini sudah? Kita lihat, nah, begini sudah. Nah, selanjutnya kita tentukan titik tengah, nah, dari persegi ini. Titiknya ini kan 4, 4. Titik tengahnya berarti 2. Kita ketemu. Kita buat garis ke sini, terserah mau berapa, tapi saya ingin memakai 6. Kita buat dulu titiknya, lalu kita sambungkan dengan ini. Kalau sudah, kita mau buat balok di sini. Balok jadi kita gunakannya. Kita tentukan tengahnya dulu. Ini tengahnya, nah, terus sisinya tak. Kalau sudah, tinggal apply. Nah, tadi kita klik kiri, kita lihat sudah jadi. Lalu kita coba untuk lingkaran. Kita buat dulu lingkarannya. Lalu di lingkarannya tuh sebesar ini. Dan titik ini. Bagaimana caranya kita menggunakan fungsi yang web surface? Pertama, kita tentuin dulu besar berapa, besar dari sudut ini ke titik ini. Sudah kita apply, kita pilih titik di sini, terus kita apply. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba membuat titik sembarang. Kita apply. Nah, sudah. Lalu kita sambungkan dengan ini. Untuk titik tengahnya kita kasih garis lurus. Nah, kita apply dulu. Nah, untuk yang selanjutnya kita pakai kurva ya.
Nah, sudah kita play lagi. Lalu kita coba bentuk menggunakan ini. Surface of revolution. Yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Dari titik sini ke titik sini. Lalu kita apply. Lalu kita pilih bagian yang ingin diputar. Terus kita apply. Nah, sudah jadi. Terus yang terakhir yang ini kita buat dulu bentuknya untuk geometrinya. Misalnya kita buat segitiga. Kita apply. Nah, kita sambungkan dulu antar titik. Nah, sudah. Lalu kita buat titik di atasnya. Nah, karena ini di ke arah titik X ya. Ini ke arah titik X kan. Kita gunakan fungsi ini. Base point and delta. Nah, nanti ini segitiga akan muncul lagi. Kita buat segitiga di atas ini. Besar 4. 4x. Nilai 4 ke sini. Jadi ini ke sini. Kita enter dulu. Nah, sudah, tinggal kita aplikasikan. Kita beli dulu titiknya. Contohnya ini. Terus kita apply. Nah, muncul ini. Kalau sudah muncul titiknya, tinggal kita sambungkan menggunakan ini. Kalau sudah, tinggal kita surface pakai fungsi yang ini, love surface over several curve. Kalau menggunakan fungsi ini, kita tinggal pilih saja sudut sisi-sisinya, ini dengan ini. Ini dengan ini, kita putar dulu. Nah, terus ini dengan ini. Nah, selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.